Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel seputar tutorial AI. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara membuat gambar 3D seperti di atas ini. Konsep gambar 3D, seorang gadis sedang memandangi sebuah miniatur 3D dalam bentuk gedung perkotaan. Nantinya gambar gadis ini bisa kita ganti dengan menggunakan gambar wajah yang kita inginkan. Selanjutnya namanya juga bisa kita sesuaikan dengan nama yang kita inginkan. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Oke, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Google Chrome. Selanjutnya kita ketik di pencarian Bing Image Creator. Untuk bisa menggunakan Bing Image Creator ini, kalian harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Dan registrasi itu gratis ya teman-teman, tanpa berbayar sepeser pun. Caranya pun cukup mudah, kita tinggal memasukkan akun Gmail saja. Dan kalian tinggal mengikuti langkah-langkah selanjutnya. Jika halaman Bing Image Creator ini sudah terbuka, tinggal kita masukkan prompt atau perintahnya seperti ini. Seni 3D, seorang wanita cantik Indonesia berusia 20 tahun memakai kaos hitam motif bunga bertuliskan Shiva, memakai hijab, duduk tersenyum ceria sambil memandang miniatur perkotaan dengan gedung bertingkat, jalanan ramai penuh kendaraan, indah, cerah, seolah muncul dari buku terbuka, panorama perkotaan, gedung, jalanan, kendaraan, kereta, pesawat, mobil, motor, seolah menyembul melompat keluar. Dari buku, pesawat lagi terbang HD16K foto realistik. Selanjutnya, kita klik buat dan tunggu hingga prosesnya selesai. Untuk style bisa kita sesuaikan ya, baik dari cara berpakaian, jenis kelamin, nama, ataupun lain-lainnya sesuai dengan imajinasi kalian masing-masing. Untuk desain perkotaannya pun bisa kalian sesuaikan ya, bisa kalian kurangi, tambahi, dan lain sebagainya. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya tinggal kita klik dan cari mana yang terbaik. Dan yang terbaik ini kita download. Selanjutnya akan melakukan penukaran wajah. Cara mendownloadnya pun cukup mudah sekali ya teman-teman. Tinggal kita klik titik tiga lalu klik unduh. Dan otomatis foto-foto ini akan tersimpan ke galeri HP kalian. Oh iya, jika kalian belum puas dengan desain yang ditampilkan ini, kalian bisa membuat ulang dengan tema yang sama, tapi desain gambar yang berbeda. Caranya pun cukup mudah, tinggal kita klik buat untuk kedua kalinya, di mana nanti akan menampilkan hasil yang berbeda dengan konsep tema yang sama. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Usahakan kalian berada di tempat yang memiliki jaringan internet yang stabil ya teman-teman, karena itu akan mempermudah proses loadingnya ya. Dan ini adalah hasil kedua dari pembuatan AI Bing Image Creator, di mana gambarnya cukup keren dan menarik sekali ya teman-teman. Setelah proses pendownloadan selesai, selanjutnya kita klik tanda plus di bagian atas untuk membuka halaman baru di aplikasi Google Chrome ini. Selanjutnya kita tulis remaker.ai di pencarian. Setelah itu kita klik dan tunggu hingga halamannya terbuka. Dan setelah halamannya terbuka, kita scroll ke bagian bawah dan cari tulisan tukar wajah sekarang. Setelah itu kita klik tukar wajah sekarang dan masukkan foto yang sudah kita download tadi di bagian kolom
foto pertama. Nanti setelah memasukkan foto pertama ini, kita tinggal memasukkan foto kedua, di mana foto kedua ini merupakan foto asli dari wajah kita. Usahakan foto kedua ini memiliki kualitas yang bagus ya teman-teman, jangan blur. Dan muka harus kelihatan jelas agar nanti hasilnya akan sangat bagus sekali ya teman-teman. Tunggu proses penukaran wajah selesai. Dan ini dia hasilnya. Cukup keren dan realistis. Selanjutnya tinggal kita klik unduh untuk menyimpan ke galeri HP kita yang nantinya bisa kita share ke berbagai sosial media, baik itu Facebook, TikTok, dan lain-lain. Oke, baiklah, itu tadi bagaimana tutorial cara membuat gambar 3D dengan konsep di mana seorang gadis sedang memandangi sebuah miniatur 3D dari sebuah gedung perkotaan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video seputar tutorial AI lainnya.